Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke guys, jadi ini adalah paketan dari Indomie Taiwan. Nah, kebetulan kemarin kan lagi ngadain giveaway dan hadiahnya itu smartphone loh guys. Tentunya aku nggak mau ketinggalan dong. Nah, aku mau kasih tahu kalian semua, pokoknya kalau lagi ada giveaway apapun itu kalian ikutan aja dulu. Untuk soal menang kalah kita nggak usah terlalu mikirin itu ya guys. Yang penting kalaupun udah rezekinya kita, insya Allah pasti kita bakalan menang kok. Nah guys, aku mau unboxing bareng-bareng nih sama kalian. Di sini kan sudah tertulis ya smartphone, tapi aku belum tahu tipenya apa. Kalau mereknya sendiri itu merek Vivo ya guys. Oke, yuk kita unboxing bareng-bareng. Ternyata isinya Vivo Y20 guys. Bagus banget ya, ini warnanya blue. Oke, kita coba unboxing di dalamnya ada apa aja. Karena kalau soal handphone ya, aku tuh sebenarnya nggak terlalu paham. Jadi nanti untuk spesifikasinya aku langsung taruh aja di video ini ya, atau langsung taruh di deskripsi. Kalian bisa lihat spesifikasinya seperti apa. Oke. Jadi di sini aku mau berbagi sedikit pengalaman bagaimana aku mengikuti giveaway yang hadiahnya smartphone atau hadiah barang-barang lainnya ya guys. Jadi awalnya aku mencoba untuk memanfaatkan waktu luang ketika pasien sedang istirahat atau emang ada waktunya sendiri kan, aku lagi santai. Jadi aku coba buat ikutan giveaway, dan aku tuh sebenarnya kalau nggak terlalu sibuk, aku tuh fokus di satu giveaway itu, jadi nggak pindah-pindah gitu ya. Karena kebanyakan owner itu suka banget kalau kita bukan SKSD ya, tapi kita tuh aktif di akunnya. Ketika mereka ngadain giveaway, kita jangan cuma satu kali like, comment, share di postingan itu, tetapi kita tuh harus aktif di setiap postingan dia, apa postingan yang terbaru, postingan yang lama, kita selalu like, komen, dan share. Pokoknya insya Allah deh, pasti bakalan ada rezeki buat kita nantinya. Kalau untuk pemenang random ya, kalau di undian atau itu, aku sendiri sebenarnya kurang hoki. Tapi kalau kayak giveaway semacam bikin apa gitu, kayak yang kita ingin niat banget gitu ya, kita udah ada ide seperti lomba video atau kata-kata, insya Allah aku lebih suka ke situ sih, lebih fokus ke situ. Jadi aku bakalan fokus banget ke satu giveaway itu guys, nggak pindah-pindah gitu ya. Tetap sih ikutin giveaway lainnya, tapi kalau udah ikutan ya udah lupain aja gitu. Soalnya kalau masalah menang atau kalah kan udah rezeki kita masing-masing ya guys. Walaupun aku pernah waktu itu ikutan giveaway apa gitu ya, nama kita menang tapi nggak di tag, jadi nggak muncul kan, kita nggak tahu. Tapi ya nggak apa-apa sih, berarti belum rezekinya kita. Dan aku mau kasih tahu kalian semuanya, mungkin ini sedikit tips ya bagi kalian para pejuang giveaway. Mungkin next nanti aku bakalan bikin video khusus ya, tips dan cara menang giveaway seperti apa. Sebenarnya ya balik ke diri kita masing-masing, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, ikutin aja. Pokoknya coba dulu,
coba terus, coba lagi. Itu moto aku ya, guys, dalam ikutan kuis. Jadi misalkan kalian belum beruntung, jangan berhenti di situ ya, karena giveaway itu sebenarnya banyak banget, bukan hanya giveaway, ada kuis, ada undian, ada lomba video, dan sekarang berbagai media sosial itu masing-masing mengedepankan mereka untuk terus ini ya, terus dikenal masyarakat luas. Jadi caranya itu dengan mempromosikan barang produk mereka, yaitu banyakkan kan sekarang istilahnya mengadakan giveaway ya. Kalau aku sendiri, pengalaman menjadi seorang kuter istilahnya ya, sekarang pejuang giveaway kayak gitu, udah dari 2009, dulu masih HP-nya masih jadul, tapi lebih fokus ke ikutan ke kayak di radio-radio gitu guys. Terus langsung ada lomba apa, belum terlalu kayak sekarang, udah rame banget, beli handphone pun kayaknya mudah gitu ya. Jadi sekarang lebih besar kesempatannya buat ikutan kuis atau giveaway yang lainnya. Alhamdulillah semakin mendukung buat kedepannya. Pokoknya untuk kalian semua jangan patah semangat. Kalau belum beruntung, coba terus, coba lagi. Insya Allah ada kesempatan buat kalian untuk menang seperti saya. Semangat ya! Oke teman-teman, gak usah pakai lama, kita unboxing ya. Ini apa aja di dalamnya guys? Nah, di sini ada beberapa aksesoris handphone yang udah tersedia di dalamnya ya. Kita buka satu persatu. Oke, ini warnanya, warna handphonenya itu Nebula Blue. Nebula Blue ya, warnanya biru. Nah, di dalamnya ini sudah tersedia aksesoris seperti casing ya, casing handphone yang transparan. Rata-rata memang sekarang seperti itu bonus aksesorisnya. Terus selain casing seperti ini kan lebih bagus ya, lebih terlihat elegan gitu kan, gak usah pakai macam-macam model, tapi transparan, jadi terlihat banget belakang casing kita, HP-nya itu warnanya jadi bagus banget. Nah, itu buat ngambil kartu atau naruh kartu. Sama ini ada buku panduan sama asuransi. Ya, pokoknya udah di dalamnya udah lengkap. Oke, terus apa lagi ya? Ini handphonenya cakep deh. Jadi rencananya aku tuh mau kasih hadiah buat adik aku yang tanggal 12 Juni dia ulang tahun. Oke, kalian tahu kan adik aku Susan yang kerjanya di Hualien, dia tanggal 12 Juni ulang tahun guys. Jadi aku mau kasih hadiah, kasih kejutan sama dia biar dia nggak bingung. Jadi aku yang unboxing, nanti aku sekalian bikin alamat email dan lain sebagainya, karena sekarang lagi nggak bisa keluar ya, karena di Taiwan ada beberapa kota yang masih zona merah dan kita dilarang untuk keluar. Ada juga yang masih aktivitas tapi tetap harus mematuhi protokol ya, memakai semua yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Apalagi kita di sini itu bekerja, jadi benar-benar harus mengikuti protokol kesehatan ya guys. Makanya nanti kan adik aku bingung, daripada dia bingung gak bisa pergi ke counter buat ngaktifin atau lain sebagainya. Jadi sekalian aku unboxing, sekalian aku bikinin email, jadi pas nyampe di sana dia tinggal pakai. Oke, kita lanjut. Selain casing dan tadi ada SIM card eject
atau tray yang buat alat membuka kartu SIM itu, ternyata di dalamnya ini udah ada CS-an, HP, dan kabel datanya ya. Tapi ternyata di Vivo Y20 ini tidak ada headsetnya, guys. Emang hampir sekarang ya, handphone itu nggak ada headset bawaannya. Aku juga waktu beli yang sebelumnya itu nggak ada headsetnya, jadi benar-benar terpisah. Tapi ada juga yang emang udah dikasih bonus dari sananya ya. Terima kasih banyak yang udah menyaksikan video ini. Aku doain buat kalian semua yang nonton video ini, semoga kalian juga bisa dapetin hadiah giveaway seperti handphone atau barang-barang lainnya yang bermanfaat. Tetap semangat, pokoknya jangan pernah pantang menyerah ya buat ikutan giveaway itu. Kita tetap berusaha, berdoa, insya Allah akan ada kesempatan waktu yang tepat untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Terima kasih semuanya. Bye-bye.